Halo teman-teman, di sini kita lagi berada di bawah tanjakan Bukit Kodok. Di sini ada kecelakaan minibus, mobil pribadi. Nih. Dan di sini dia yang kecelakaannya ada anak kecil yang meraung-raung karena mungkin trauma ya. Kita mau lihat yang nabrak, katanya ada di sana masuk paret, kita mau lihat ya. Semoga baik-baik saja semua. Pelarian ke sana dia. Apa? Ini orangnya. Mobilnya mana? Pak Lek sana, Pak Lek sana. Pak Lek sana, Pak Lek sana. Mau lari pula kawan. Ini dia orangnya. Oh, ini dia. Ini dia sopir pribadi yang pelarian ya. Yang bawa tas kecil. Ini dia. Ini. Dia pelarian ke kebun tadi. Korban tidak ada sih. Tapi dia main pelarian aja. Lari dia motornya di sana. Udah kau jangan takut. Itu kota yang penting kau tanggung jawab. Mobil yang dia tabrak. Larnya pula dia lari. Mana tadi plastikku yang di sini? Berdua di motor sana kerasa enggak? Enggak ada. Enggak ada, lari berarti. Lari tuh. Bawa itu kerasa. Eh, teman, kerak mobil dia. Berdua orang itu di dalam. Dua, satu orang enggak mau. Jadi satu lagi. Enggak, satu orang lagi. Bininya. Bini. Iya. Enggak ada. Bininya di naik mobil tuh. Enggak ada. Enggak ada bini. Udah salah kunci gua. Udah bawa lah itu. Mana ini mobil yang nabrak? Terus. Sudah dijemput dari sana ya, dari seberang simpang kanan sana. Itu mau diamankan, dibawa ke pos. Takut terus kan, nabrak nama apa? Rupanya. Kapan kami tengok itunya depannya. Ini kok mau apa biar kenal dia? Sudah deh, mobil saya kata saksi mata tadi yang melihat di sini, dia melarikan ke sana tanpa kayak ada rem lagi, dia larinya ke sana remblong gitu. Gimana lah yang kecepatan lewat ke sini, tanah-tanah jalannya curam itu. Ini dia sudah diamankan di pos polisi. Ini dia mobilnya ya.